Oke teman-teman, ini Pak Gones. Satu tahun yang lalu di pameran Taskura kita pernah mewawancarai Pak Gones sendiri dan sempat saya berjanji untuk mengunjunginya, dan alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa hadir di sini dan melihat koleksi-koleksi dari Pak Gones yang lumayan banyak karena background beliau adalah seorang pemburu. Saya lihat dari hasil-hasil perburuannya, kita melihat bahan-bahan super semua ya, dari iprik, kemudian dari santigi yang banyak sekali, dan ada juga kimeng serut yang kita lihat super XXL semua. Dan pada kesempatan ini mungkin kita bakal nanya-nanya pengalaman berburunya Pak Gones sendiri ya. Ya, jadi dengan bahan yang besar, bagaimana teknik, mungkin teknik berburunya, kemudian lokasi yang biasa dicari sama Pak Gones. Oke Pak Gones, apa kabar Pak Gones? Nah, kabar baik. Kabar baik. Beliau tambah muda dari pertemuan saya pertama. Kita lihat Pak Gones dulu dengan stylenya ya, dan sekarang ini Pak Gones, kita bisa bertemu kembali di sini sama Pak Gones. Nah Pak Gones, ini bahannya sudah berapa banyak nih Pak Gones? Berapa ya, soalnya enggak pernah saya hitung, mungkin ada mungkin 100 sih. 100-an ya. Terus yang sudah terjual itu banyak juga Pak Gones? Aduh, enggak bisa dihitung, mungkin satu puso ada. Satu puso ya? Ya. Terutama ini teman ini yang paling sering beli Saing Simbur. Saing Simbur. Nah, ada ini satu truk mungkin dia beli Saing Simbur. Dari Pak Gones? Dari saya ini. Kalau omset Pak Gones selama berburu Saing Simbur kemarin sudah dapat berapa juta itu Pak Gones? Ya alhamdulillah, bisalah sambung kandang untuk kandang ayam untuk ya. Kandang ayam pedaging. Kandang pedaging. Nah, sekarang rencananya juga mau kita jual untuk beli blower. Oh, beli blower ya. Dari hasil bonsai juga. Dari hasil bonsai. Berarti sementara blower satu itu 6 juta. Kalau ada yang berani belikan saya blower, boleh ini dibawa juga iya. Semua. Ini santigi super-super semua di belakang tadi saya lihat, Pak. Iya, iya. Alhamdulillah. Itu harga untuk santigi sendiri itu di budget berapa, Pak Gones? Anda ada yang mahal-mahal, masalahnya kan masih bentuk bahan ini. Kalau ini siapa yang berani dua boleh dia 2 juta ya? Ya 2 juta boleh, ini pun 2 boleh, yang itu 5, yang besar-besar 5 itu juta ya? Itu teman-teman ya yang pengen tambahan koleksi santigi, ini Pak Gones sudah menyiapkan koleksinya ya, langsung kontak ke Pak Gones nanti. Alamatnya di mana ini Pak Gones? Di Dusun Lemeng, Kecamatan Trara. Kecamatan Trara. Berarti ini masih Lombok Timur? Lombok Timur ini, perbatasan antara Lombok Tengah. Saya kira ini sudah masuk di daerah Janapria. Bukan, ini batas ini. Bendungan ini yang. Oh, bendungan ini ya. Kalau bendungan sudah masuk Lombok Tengah. Lombok Tengah ya. Setengah. Setengah. Kalau setengah ini Lombok Timur. Lombok Timur. Nah, itu teman-teman yang berminat bahan santigi, lumayan unik juga kalau di program nantinya, yang suka santigi ya. Santigi itu asem. Untuk bisa tumbuh subur seperti ini butuh waktu berapa lama Pak Gon? Kalau ini baru subur kayak begini sekitar 3 bulan. 3 bulan ya. Tapi medianya acak-acak ini, saya pakai bekas apa itu? Bekas tai ayam campur kandang. Sekam. Pupuk kandang. Berarti pakai tai ayam yang masih baru apa sudah lama? Nah, di yang sudah terfermentasi. Fermentasi 1 tahun lah. Oh, sudah lama kaya, ya. Sudah terurai dengan tanah. Sudah kayak tanah sudah. Tapi bisa subur seperti ini, Pak Gones. Ya alhamdulillah, alhamdulillah, karena ini dia akan butuh juga pupuk ya. Nah ini kan belum di program gerak juga ini dari batangnya, mungkin nanti di pemilik berikutnya akan di program lanjut Pak Gones. Iya betul. Ini sekedar untuk menyubur aja, untuk hidup. Pak Gones pernah jual bahan santigi termahal berapa Pak Gones? Pernah sampai 6 juta. Oh, 6 juta itu kemana itu Pak Gones? Ada di Lombok Barat, terus di Lombok Tengah.
nomor tunggal ganti. Oh itu Pak Anu Haji atau Haji, siapa? Pak Haji siapa namanya itu yang teman Pak Haji Iqmal. Oh Iqmal ya. Nah, dia yang beli baru 2 hari dia ambil bahan. Nah itu biasanya di program semua kalau di Pak Haji ya? Iya di program semua. Di program semua. Kebetulan trainernya itu di sana Pak Ustadz. Nah, Pak Ustadz. Pak Ustadz Sudir. Dua trainernya. Dua. Sama Anwar. Oh Pak Anwar. Pak Anwar Batu Kembar. Batu Kembar. Jadi itu makanya kalau yang butuh bahan teman-teman yang di seputar Lombok Tengah, Lombok Timur ini insya Allah tidak jauh ya. Dan bisa akses jalan juga menuju sini sudah baik. Jadi ini kita melihat bahan super. Kalau serut sendiri, Pak Gones, pernah ada buruan yang super? Kayaknya serut tahun dulu aja, tapi belum belum banyak yang beli, banyak yang mati. Banyak super mati. Super. Karena agak susah mungkin ya kalau Kalau dulu kan belum lengkap media, plastik belum ada yang besar, masih kita pakai plastik bekas tembakau itu apa untuk nyimpan tembakau itu kan kecil-kecil. Iya, jadi enggak bisa masuk keseluruhan. Enggak bisa masuk, tapi kalau bahan yang super besar kan biasanya butuh plastik yang besar ya. Sementara dulu belum ada. Jadi langsung gerong-gerong tanpa ada pot langsung tanpa, ditutup. Mati dia. Banyak yang mati. Jadi pengalaman Pak Gones sendiri lebih gampang mana menghidupkan santigi atau serut? Sebenarnya kalau saya pikir itu dua-duanya sama, sama-sama gampang. Kalau serut kita bungkus saja kayak pohon bantan dia itu. Santigi juga begitu. Asal kita bungkus saja. Tumbuh cepat. Nah, tumbuh cepat. Kalau santigi biasanya tumbuh paling cepat kita buka itu 1,5 bulan. 1,5 bulan. Kalau serut ya 1 bulan bolehlah kita buka. Terus perawatan santigi biasanya air itu kalau bisa itu 2 kali sehari disiram. Disiram. Nah, dia kan tumbuhan dekat rawa-rawa dia. Rawa ya. Rawa. Daerah pesisir. Dia butuh air. Dan ini santigi pasir ya? Santigi rawa sudah. Pasir. Oh rawa ya. Pasir. Untuk yang santigi karang sendiri pernah berburu Pak Gona? Enggak pernah, soalnya kan habitat santigi karang biasanya sekarang kan di Sumba. Di Sumba. Sementara yang di Lombok sudah enggak ada. Ada, tapi kecil-kecil. Sudah enggak layak sudah ditanam. Permasalahan terbesar di menghidupkan santigi ini apa pengalaman Pak Gones? Kalau masalah kayaknya enggak pernah saya ketemu masalah. Cuma kadang yang bikin santigi mati terlalu cepat kita buka kuncupnya, tutupnya plastiknya. Sebenarnya kalau sudah sepanjang ini kita buka tidak akan mati dia karena akarnya sudah banyak yang yang tumbuh di bawah. Tapi kadang kita kan tidak sabar, maunya mau tampangkan dulu, mau kasih orang lihat, ya. Ini buat anu ya pembosnya baru mungkin ada pesan-pesannya. Ya itulah saran saya kalau pembonse mau nanam santigi jangan terlalu cepat buka kuncupnya sudah. Boleh kita buka untuk ajari malam aja, siang kita tutup lagi untuk uji coba untuk bisa beradaptasi lah sedikit-sedikit ya. Karena biasanya akarnya itu dia itu halus sekali. Kalau santigi belum dia kuat untuk serap makanan di medianya. Makanya kita ajarin dulu sedikit-sedikit. Nah itu biasanya kalau di los itu sering kalau sudah tumbuh santigi subur di los naik ke pot apakah tidak ada masalah apa gampang atau bagaimana? Yuk ini buktinya kemarin kan saya ganti dia potnya dulu kan kecil. Potnya sekarang saya pakai yang XL besar bunjing. Orang-orang takut lihat saya cabut mau ganti pot baru 3 bulan hidup. Tapi karena saya pas nyabut, saya kuncup lagi kayak kita ambil di alam, kan hasilnya seperti ini sekarang. Dia hidup lagi. Subur ya. Nah, kalau kita pindahkan bahan, merasa ragu ya kita kuncup lagi. Tutup ya. Tutup. Pada saat sudah dinaikkan ke pot itu, ditutup lagi. Ditutup lagi. Kita lihat daunnya nanti kalau sudah segar, baru kita buka lagi.
Insya Allah tidak akan mati. Buktinya ini saya kan tidak mati. Nah, banyak yang seperti itu yang saya ganti media. Apapun bentuk bahan sebenarnya, kalau kita merasa ragu untuk mati, kita tutup lagi. Pas sudah masuk di pot, kita tutup lagi. Tutup lagi untuk menjaga kemungkinan terburuk lah. Jangankan yang sudah punya akar, yang belum akar aja punya akar kita tutup kan hidup. Ya, apalagi yang sudah akar. Punya akar. Nah itu. Nah ini pernah ada apa sentuhan trainer apa Pak Gomez garap sendiri dari bonsai-bonsainya? Ini kan yang bagan pertamanya ini yang kasih bengkok-bengkok ini Pak Anwar ini. Pak Anwar ya. Ngasih gerak dasar. Nah, dia kan bentuk dasar dulu. Setelah itu saya buka kawatnya, dilosin dulu. Kalau yang lain-lain ya saya sendiri yang garap. Berapa lama itu dari pengawatannya? Wiringnya? Sekitar 2 bulan. 2 bulan ya. 2 bulan sudah kaku dia. Nah, kayak ini kan sudah kelihatan kaku, ada gerak dasar awal lah. Nah, ini nanti di program itu yang untuk program pembesaran batang lagi kan? Iya, iya. Nah, itu di sana juga ada asam asam Jawa. Ada. Itu hasil dongkelan itu? Hasil dongkelan semua. Nah, ini kita butuh tipsnya mungkin dari Pak Gomez, teknik untuk bisa menghidupkan asam Jawa. Ini sangat sulit sekali ini teman-teman, karena banyak yang bertanya teknik ideal untuk menghidupkan asam Jawa itu seperti apa. Mungkin bisa diarahkan oleh Pak Gomez. Kalau menurut pengalaman saya... Yang dongkelan ini ya? Kalau menurut pengalaman saya, kalau asam Jawa itu kita lihat dari alam. Kalau kita ambil di tempat yang subur, tidak mungkin dia bisa hidup. Tapi kalau kita ambil di atas bebatuan atau di tempat-tempat yang kering, insya Allah hidup dia. Dan kedua, kita lihat di dalam kadang ada akarnya yang lapuk. Yeah. Biasanya di akar yang lapuk itu ada akar serabut di situ yang ngumpul. Kalau ada akar yang ngumpul di tempat yang lapuk itu 100% hidup itu. Hidup ya. Tapi kalau yang keropos itu yang kerop, biasanya kan asam kalau sudah tua dia mati akarnya atau batangnya separuh. Nah, kan keropos jadinya. Di situ pasti ada akar serabutnya yang tumbuh. Ya. Tumbuh di situ. Nah, pasti hidup gitu. Berarti itu aman untuk didongkel? Aman sudah itu. Nggak usah ragu-ragu, dongkel sudah itu. Sebesar apapun pasti hidup dia itu. Ada musim-musim tertentu mungkin untuk mendongkel asam? Kita bicarakan musim. Betul juga. Paling bagus musim itu yang kita dongkel pas musim gugur daunnya itu. Kan ada asam gugur daunnya dia itu. Daunnya agak putih terus melapu ya. Semua kan kayak rontok. Dia mati. Rontok. Ya, dia rontok. Nah, di situ kita dongkel, saya rasa kesempatan hidupnya itu 90%. Tapi kalau kita ambil di musim hujan, dia paling tumbuh tunasnya untuk nipu aja. PHP ya? PHP. Pemberi harapan palsu. Sudah ada satu jengkal tunasnya, tiba-tiba mati, total kering. Kering. Itu kebanyakan pengalaman di teman-teman para pemburu asam Jawa ya. Kendalanya seperti itu, dan ini sarannya dari Pak Gomez. Jadi kita membutuhkan momen yang tepat. Jadi diusahakan kalau mendongkel dari asam Jawa itu, jadi kita tunggu masa-masa kritisnya ya, atau daunnya itu sudah agak rontok. Jadi kondisi itu adalah kondisi yang pas untuk mendongkel. Apakah dari akar itu tidak masalah, nanti kita akan cutting akar yang banyak? Tidak masalah itu, yang penting musimnya itu, musim. Yang paling penting. Timing yang pas. Kalau asam Jawa sendiri pernah berburu yang besar, Pak Gomez? Cuma yang paling besar ini sudah yang ada di... Yang di sini ya? Tidak ada yang lebih besar dari ini. Karena, apa ya, ada rencananya saya mau ambil yang besar, tapi media kadang tidak cukup ini untuk terlalu kecil potnya. Kalau itu saya rasa harus butuh pot yang besar, 2 meter persegi baru bisa naik, baru bisa naik besar itu. Terus ngangkatnya mungkin butuh tenaga banyak, 6 biaya orang lagi. Biaya banyak juga kan. Nah, kalau mencangkok sendiri ada trik-trik yang baik untuk mencangkok asam Jawa? Ya, pengalaman saya mencangkok, enggak pernah mencangkok soalnya enggak saya pernah. Kan biasanya mendongkel aja.
Orang-orang bilang kalau mencangkok itu saya rasa pembonse baru belajar aja semua bisa katanya. Kalau mencangkok ya? Kalau mencangkok. Tidak ada tantangannya? Tidak ada tantangan. Hmm. Masalahnya kan dicangkok. Luar akarnya 3 bulan. Ya kita ambil, tanam lagi, hidup sudah. Ya, jadi tidak ada yang greget-gregetnya dari pemburu sendiri. Oke, mungkin itu saja teman-teman wawancara kita dengan Pak Gones ya. Dan saya ingatkan lagi buat teman-teman yang butuh bahan super dari santigi, kemudian asam jawa, serut ya, dan ada juga beringin hitam atau iprik, kemudian ada kimeng, ada juga tadi hasil buruan baru ya, ada beringin kuncup merah. Nah, nanti silakan hubungi Pak Gones, mungkin nanti kita bakal lampirkan di bawah nomor kontak person yang bisa dihubungi untuk bisa mendapatkan bahan super ya. Oke Pak Gones, itu saja wawancara kita. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke teman-teman, itu saja diskusi kita dengan Pak Gones. Kita cukupkan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi dan salam bonsai kaki Rinjani.